yang saya sampaikan pada saat saya pengarahan, saya punya prinsip bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain dan orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa berbuat baik. Oleh karena itu, kami menginisiasi dari Kodim yang punya visi yang sama dengan kami, organisasi baik dari BUMN, pemerintah daerah, dari Polri, rekan-rekan dari pengusaha dan sebagainya, kita gandeng sama-sama. Tugas saya adalah mendata apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar Bandar Lampung ini. Salah satunya adalah kebutuhan air bersih MCK. Ya, kebutuhan air bersih dan MCK. Oleh karena itu, saya mendata siapa sebetulnya yang paling membutuhkan. Ya, setelah kita data, saya minta datanya dari Pemda, dari Kadis Sosial, ya, dari Dinas Sosial, dari Dinas PMK dan sebagainya. Akhirnya terdata titik-titik yang memang harus kita bantu. Walaupun sebetulnya banyak, ya, yang masuk ke saya itu banyak. Cuma kebetulan kami sendiri ada keterbatasan bahwa yang kita bisa bangun itu pada awalnya hanya 6 titik dari Pertamina. Tapi kita bisa kerjasama dengan masyarakat, bantuan dari masyarakat, guyub dan semuanya, sampai akhirnya bisa 11 titik kita bisa lakukan. Sehingga saya berharap yang sudah kita lakukan ini bersama dengan rekan-rekan dari baik dari Pertamina, dari Pemda, dari Polri, dari pengusaha, ya, itu bisa dimanfaatkan baik oleh masyarakat. Karena memang saya lihat yang saya terutama bangun ini di daerah-daerah di panti asuhan sama di tempat-tempat ibadah, dan saya yakin pasti akan digunakan oleh mereka dan pasti akan dirawat oleh mereka. Langsung ke masyarakat, jadi Pertamina sebagai perusahaan milik negara juga bisa ikut membantu membangun daerah agar masyarakat itu lebih baik lagi dan juga bisa mendukung Pertamina dalam kerjanya, dalam pekerjaan kami yang profesional. Selain kerjasama di bidang ini, ada kerjasama di bidang lain? Kerjasama yang lain tentunya ada. Sangat menyentuh masyarakat karena MCK ini merupakan kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat sehari-hari. Ini yang sudah dilakukan oleh Kodim 0410 Bandar Lampung bersama dengan perusahaan-perusahaan yang punya program untuk memberikan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah selesai. Siang, sudah selesai. Oh,